gunakan kesempatan untuk memperkaya diri. Tolong mulai saat ini apabila yang datang polisi atau petugas, baiklah ditanya surat perintahnya. Surat perintahnya? Ya. Ada yang diatur oleh siapa? Kalau ada surat perintah, dalam rangka apa? Interupsi, Pak. Interupsi, Pak. Karena pernah ditanyakan surat perintah, dia jawabnya, gue kan melawan petugas. Jadi orang awam itu ketakutan, Pak. Gitu, Pak. Sekarang nggak perlu takut. Nah, kalau polisi, apa? Begini. Kalau polisi yang istilahnya tahu aturan, ya, itu kan berarti karena polisi seakan-akan berlaku zaman waktu dulu. Oh. Ya. Kalau polisi yang sekarang kalau dengan tetap lawan, pasti akan dia ketakutan. Zaman sekarang masih polisi seperti itu. Ya. Kalau nggak ada surat tugas, kita bisa tarikin maling, Pak, ya? Dia siapnya Pak Ape, itu. Tidak perlu seperti itu, tidak perlu. Memang ada penarikan tugas, dalam rangka apa? Kalau memang itu resmi, berarti kan tidak mungkin polisi operasi sendiri masalah penarikan buruh. Ada lingkungan hidup, ada BHSA, berkaitan. Kalau sendiri berarti memang tadi ada tujuan oknum. Kebanyakan sendiri, Pak. Banyak diri, nanti kalau memang ada seperti itu, dengan surat perintah, kalau tetap nekat, langsung telepon kantor polisi 110 atau bila perlu nomor 8101 Bentar, Pak. Bentar, Pak. 0801 itu polisi itu? Ya, siap. 329-038-725 itu nomor yang kabar kok. Nomor saya itu bukan nomor polisi, ya. Tujuannya begini, jangan sampai situasi zaman sekarang seperti ini, memang ada oknum mungkin seperti itu. Kok masih ada polisi yang seperti itu? Ya, kalau mungkin pertemanan mungkin karena hubungan baik itu lain itu nggak usah minta pun dikasih, ya loh. Kalau pertemanan hubungan baik, misalnya kalau datang pura-pura operasi menggunakan aturan yang baru, kemudian dia sekarang minta itu berarti polisi sudah bukan polisi zaman sekarang. Harusnya loh. Kalau polisi sadar, tapi mungkin pas polisi mabuk ya tahu. Ya, kalau pas polisi mabuk atau mungkin apa aja Pak, polisi mabuk Pak. Siapa tahu. Ya, polisi juga manusia, tapi mudah-mudahan tingkatnya tidak seperti itu. Tapi ternyata juga polisi operasi siwi tingkatnya banyak. Ya, untuk itu rekan-rekan, mudah-mudahan ini permasalahan yang muncul ini segera bisa teratasi dalam artian secara berjenjang dan dinas lingkungan hidup nanti dikirim ke Jakarta, jangan ditanggapi sehingga tidak ada permasalahan. Karena kalau mengacu kebijakan kepolisian memang ini seakan-akan bertolak belakang. Kalau menurut saya yang buat aturan ini tidak melihat keadaan di bawah. Cocok. 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 Cocok.